2020 ini menduduki peringkat pertama di Indonesia, tumbuh mencapai angka 31,4 triliun. Alhamdulillah kita porsi yang terbesar ada di PMDN, jadi penanaman modal dalam negeri. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di dalam negeri antar provinsi, antar daerah itu tumbuh bagus di triwulan pertama Januari, Februari, Maret. Selagi masih ada COVID, tetap tumbuh ekonominya, maka patut bersyukur kita di Jawa Timur. Apa yang tumbuh di Jawa Timur? Tentu melihat dari struktur ekonominya bahwa industri pengolahan terbesar, alhamdulillah di industri kimia dan farmasi, dan sektor makanan minuman serta telekomunikasi masih menjadi kontributor tertinggi untuk peningkatan investasi. Kita berharap di triwulan kedua dan ketiga maupun keempat 2020 ini tetap positif, karena seminggu yang lalu sudah ada groundbreaking dari Pak Menteri Koordinator Marves terkait dengan pendirian bandara di Kediri, tentu dengan nilai investasi 20 triliun, 12 triliun, sorry, nilai investasi 12 triliun dalam tahap 2 tahun itu diprediksi di tahun ini sudah mulai groundbreaking, maka 2022 sudah jadi, tentu tambahan investasi di PMDN akan lebih tinggi lagi. Dan kita berharap juga untuk yang investasi di sektor UMKM juga bergerak walaupun posisi COVID ini, dengan dukungan maupun penetrasi dari pemerintah terhadap menumbuh kembangkan UMKM menjadi investasi non-fasilitas juga akan berkembang. Saya pikir itu tentu dukungan dari teman-teman kita semuanya antar kabupaten untuk tetap berstrategi meningkatkan promosi investasi, dan harus dipromosikan memang supaya para calon investor itu berminat. Tentu dukungan pemerintah terhadap upah kerja, kondisi perpolitikan, kondisi pemerintahan dan masyarakat ketika itu kondusif, ada power supply atau kebutuhan PLN yang juga positif, itu akan mensupport pembangunan-pembangunan ekonomi yang baru. Yang terakhir mungkin juga kita berharap pemerintah Jawa Timur mendukung percepatan untuk yang namanya JIP menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Ketika JIP akan menjadi kawasan ekonomi khusus, saya pikir itu akan menjadi pemicu pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Saya pikir itu. Terima kasih.